Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi ada di kerjaan di daerah Solo, di kota Solo, di tepatnya di bypass. Kota Solo ini masuknya di provinsi Sumatera Barat, jadi kerjaannya keliling-keliling, kadang di Jambi, kadang di Solo, kadang di mana-mana. Pokoknya kita ikutin prosedur dari PT penugasannya kemana. Nah, ini adalah kerjaanku nih, begini nih. Jadi selain nyambi kita buat video untuk konten YouTube, kesehariannya kita buat video vlog untuk diupload ke YouTube. Jadi bagi kawan-kawan yang kemarin menanyakan apa nih kerjanya nih, nah inilah kerjanya, bikin bangunan. Kerja di bangunan itu banyak suka dukanya, tapi banyak sukanya karena kita pindah-pindah ke lokasi kerjaan, kadang di Jawa, kadang di Sumatera, kadang di Sulawesi dan lain-lain. Enaknya itu kita, jadi kita punya pengalaman di kota-kota lain atau di pulau-pulau lainnya, jadi keliling-keliling Indonesia secara gratis, enaknya itu. Jadi kan kawan kemarin kan ada yang nanya, nah, dukanya apa nih kerja di luar pulau gitu. Kalau dukanya sih paling ya itu jauh dari keluarga, jauh dari anak istri, itu aja. Yang sedihnya di situ, saya nggak bisa mengajak keluarga kalau untuk pergi-pergi jauh. Nah, sebenarnya aku ini kerja di bangunan itu nggak sengaja ya. Soalnya aku sendiri jurusan STM mesin dulu, sekolah teknik mesin di salah satu sekolah di Batu Retno Wonogiri, yaitu SMK Pancasila 3 Batu Retno, tepatnya nggak jauh dari pasar. Jadi sekolahnya itu teknik mesin, tapi dalam kenyataannya malah larinya ke bangunan. Jadi nggak disangka-sangka. Jadi selama sekolah 3 tahun di teknik mesin itu kayaknya gagal karena malah beda jurusan larinya. Ya seperti itulah hidup, kadang yang kita mau tak sesuai dengan kenyataan yang kita dapat. Melenceng. Dan sekalian buat simpen-simpen ya, buat kenang-kenangan. Ini adalah video dari kerjaan kita, proyek kita yang ada di kota Solo. Nah, ini dia rumah yang kita kerjakan sekarang.